Ya, pemirsa, wisatawan di Mojokerto, Jawa Timur terjebak di tengah sungai ketika banjir bandang tiba-tiba menerjang. 9 wisatawan diterjang arus sungai yang deras saat sedang swafoto di tengah sungai. Ya, dan inilah proses evakuasi 9 wisatawan yang hampir terseret derasnya arus air di Sungai Pandan, Desa Tanjung Kenongo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Para wisatawan terjebak di tengah derasnya arus sungai. Kesembilan wisatawan merupakan warga Kedungsari, Surabaya dan Kecamatan Gedek, Mojokerto. Sebelumnya mereka sedang berlibur dan mereka sedang asik berswafoto di bebatuan Sungai Pandan. Namun tiba-tiba air bah datang dari hulu sungai kawasan Gunung Penanggungan. Tidak ada korban jiwa, namun pengunjung lainnya diminta untuk berhati-hati saat berwisata di sungai, terlebih pada musim hujan.